Salam damai sejahtera bapak ibu sekalian. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Wan Walau seribu lidahku. 我们一起来宣告我们的信仰：使徒信经。我信上帝，全能的父。 创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由同真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架受死埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣人公的教会。 我信生徒相通,我信罪得生免,我信身体复活,我信永生, Amen. Pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali mengangkat suatu pujian Kasih Tuhan seperti dalamnya lautan. Mari kita bersatu di dalam doa, bapak kami yang di surga, Bapa kami yang baik, puji dan syukur kami panjatkan ke hadiratMu Tuhan pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul di rumah masing-masing untuk beribadah, memuji dan memuliakan namaMu, walaupun masih dalam keadaan online. Tuhan kami rindu pandemi ini segera berlalu Tuhan supaya kami dapat kembali hadir di rumahMu Tuhan untuk memuji dan memuliakan namaMu Tuhan kami mau menyerahkan negara kami ke dalam tanganMu Tuhan baik keadaan ekonomi politik keamanan semuanya kami serahkan ke dalam tanganMu Tuhan sendirilah yang menjaga negara kami Tuhan Tuhan kami mau menyerahkan segenap pekerjaan para misionaris ke dalam tanganMu Kiranya Engkau yang memberkati keluarga mereka, kesehatan mereka, dimanapun mereka berada, Tuhan, Tuhan, kami juga menyerahkan khususnya gereja Elim ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan senantiasa melindungi para majelis, boksu, contoh, kami semuanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang melindungi langkah kaki mereka, Tuhan, kami juga mau menyerahkan segenap jemaat kami yang lemah tubuh, yang dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya yang memulihkan penyakit mereka Tuhan Tuhan yang angkat penyakit mereka sehingga mereka dapat segera beribadah kembali Tuhan kami mau menyerahkan juga segera jemaat kami yang mungkin selama ini e, iman mereka semakin merasa jauh karena sudah begitu lama mereka tidak berkumpul di rumahmu Tuhan kiranya Tuhan yang menguatkan hati mereka Tuhan sehingga mereka tetap dapat bersatu dapat tetap mengasihi Engkau di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, kami juga serahkan kebaktian pada hari ini ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhir. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, salam Tatjawan an, ping an. Salam damai dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, karena sampai hari ini Tuhan masih memberi ke kita kesempatan. Kami boleh bersama-sama untuk ibadah keluarga di rumah masing-masing melalui YouTube yang kita ikuti saat ini, dan kami terus bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus di mana pada saat ini, karena suasana krisis pandemi Covid-19 kita tetap mengadakan ibadah melalui online. Jadi kita terus berdoa ya supaya pandemi Covid-19 ini bisa cepat berlalu. Kita harapkan kepada saudara-saudara semua ya, kita tetap jaga kesehatan, jaga diri masing-masing. Kita tetap cuci tangan, kita tetap pakai masker dan kita tetap jarak jauh, jangan berkerumun di mana-mana. Jadi setiap jemaat elim diberi kesehatan yang kuat ya Tuhan yang berkati kita semua. Dan pada saat ini juga ya kita tahu Boksuliu masih ada di Korea ya. Jadi kita terus berdoa untuk Boksuliu supaya untuk menanti operasi tangannya yang sakit yang sudah lama ini supaya bisa cepat dilaksanakan. Dan juga kita terus Berdoa dan bersyukur karena setiap hari Rabu kita juga boleh bertemu, bertatap muka melalui jom bersama boksuliu. Ya, jadi, apabila saudara-saudara semua yang mendapatkan link jom, bisa kirimkan kepada teman-teman atau saudara-saudara, supaya kami harapkan, kami himbau supaya setiap jemaat Elim bisa sama-sama mengikuti ibadah doa hari Rabu malam jam 7.30 ya. Jangan lupa. Dan juga untuk para pelajar-pelajar BSTT setiap hari Selasa Boksu tetap dari Korea langsung mengajar murid-muridnya. Ya, jadi kita terus semangat belajar dan semangat berdoa di rumah masing-masing, ya. Dan jangan lupa setiap minggu gereja tetap buka dari jam 12 sampai jam 3. Kita menerima persembahan-persembahan dari saudara-saudara, ya, karena persembahan-persembahan ini sangat dibutuhkan untuk operasional gereja yang begitu besar, ya. Jadi, kita harapkan setiap minggu saudara-saudara bisa datang atau bisa transfer melalui rekening bendahara, ya. Dan juga, saya ingatkan kembali, untuk minggu depan adalah hari menghormati orang tua. Ya, jadi orang-orang tua kita yang 65 tahun ke atas seperti biasa dulu kita ada bawa mereka ke makan-makan makan di restoran. Tetapi berhubung karena pandemi Covid-19 ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi nanti minggu depan ada tim kita yang akan mengantar gift untuk orang-orang tua kita di rumah ya, hari Minggu ini. Jadi kita juga terus berdoa dan kita tetap semangat biarlah Tuhan yang terus menyertai dan memberkat kita semangat ya Tuhan berkati kita semua Amin. Shalom saudara saudari kasih dalam Tuhan. Mari kita bersama membuka Alkitab kita dari surat 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang keenam. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu, mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggung jawab kepada dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah.

Sungguh Tuhan di dalam sebulan ini kami sungguh mau melihat akan kasihMu ya Tuhan. Dan di dalam ibadah hari ini kami mau mendengarkan FirmanMu. Kami percaya melalui Firman Tuhan kami akan beroleh kekuatan. Tuhan berikanlah kami hikmat bijaksana. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara saudari yang kekasih. Uh, kita masih membahas kitab 1 Petrus. Uh Su的时候, dan ketika kita membaca surat 1 Petrus. Uh uh, nah, kita harus mengerti memahami tentang penderitaan yang dimaksud oleh Petrus. Sebenarnya apa maksud daripada penderitaan ini? Nah, Se sebenarnya apa yang dimaksud Petrus tentang penderitaan di sini? Kesusahan bukanlah penderitaan yang pada umumnya. Nah, penderitaan ini bukanlah penderitaan yang pada umumnya. adalah penderitaan ketika kita mengikuti Tuhan Yesus. Ya, kita mengikuti Tuhan Yesus. Nah, tapi penderitaan yang dimaksud adalah penderitaan ketika kita mengikuti Tuhan Yesus. Ketika kita mengikuti Tuhan Yesus. Benar, ketika kita memiliki iman percaya di hadapan Tuhan, kita mengalami penderitaan. Nah, oleh karena itu penderitaan yang dimaksud Petrus adalah penderitaan yang sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Nah, tetapi mengapa di dalam kita menjalani penderitaan seperti ini kita harus bersabar? 因为我们通过这样的苦难，可以参与了耶稣受到的苦难。Karena melalui penderitaan seperti inilah kita juga ikut serta di dalam penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus。然后呢，我们可以透过耶稣基督的苦难，我们可以得着了活泼的盼望。 所以我们可以这样说。oleh karena itu kita bisa katakan bahwa Yesus yes Kristus telah 来改变我们的一切的生活的样式。bahasanya salib Kristus telah mengubahkan seluruh kehidupan kita。从那时候开始，在我们中间，我们生活当中有新生活的原理。oleh karena itu Maka mulai sejak saat itulah kita juga memiliki prinsip hidup yang baru. Oleh karena itu melalui prinsip-prinsip hidup baru, maka kita akan menyatakan, membuktikan bahwasanya kita ini adalah murid Kristus. So, uh kita, kembali membaca 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Dulu, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kehidupan kita penuh dengan dosa. Tetapi di ayat pertama ini, apa yang dikatakan oleh Petrus? Ha, dikatakan bahwasannya, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Nah, di sini dikatakan kamu harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Pikiran yang demikian itu yang dimaksud seperti apa? Nah, pikiran yang dimaksud di sini adalah yaitu penderitaan badani Kristus. Oleh karena itu, maka Petrus menekankan kepada kita, Anda pasti memiliki Nah, bosannya kita harus mempersenjatai diri kita. Nah, mengapa kita harus mempersenjatai diri kita? <sum> Karena di dalam kesepanjang kehidupan kita, kita selalu mengalami peperangan rohani. <sum> nah, jika kita sudah mempersenjatai diri kita, <sum> maka kita akan bisa melindungi diri kita sendiri. Maka kita bisa melawan musuh-musuh kita. Oleh karena itu, maka kita harus mempersenjatai diri kita. Maka bagaimana cara kita mempersenjatai diri kita? Bisa ini adalah Nah, Petrus katakan yaitu melalui penderitaan badani yang juga dialami oleh Kristus. Melalui salib Kristuslah kita bisa memperlengkapi, mempersenjatai diri kita. Rasul Paulus juga menekankan akan hal yang sama kita bersama melihat di dalam Roma 6 ayat yang ke-11 demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus nah, Apakah kita telah melihat

Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah ini merupakan perubahan yang telah kita alami. Tetapi Rasul Paulus terus menekankan kepada kita ini bukanlah akhirnya. Sekalipun kita telah diselamatkan, tetapi kita masih menjalani kehidupan kita di dunia ini. Kita dan ketika kita menjalani kehi waktu kehidupan kita, nah, apa yang kita butuhkan? Nah, kita perlu prinsip-prinsip hidup baru. Kita lihat dalam Roma 6 ayat yang ke-12. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. 虽然我们已经对死亡，我们已经都死了。那、nah,，sekalipun kita sudah mati atas dosa，但是现在罪继续来攻击我们。tetapi masih ada peperangan terhadap dosa。所以我们必须带着耶稣基督的苦难，我们带着这样的兵器而生活。oleh karena itu maka kita harus menjalani penderitaan badani sama seperti Kristus sehingga kita bisa mempersenjatai diri kita. Oleh karena itu Rasul Paulus di dalam Roma 6 ayat 13 juga mengatakan hal yang sama. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, benar, melalui penderitaan badani Kristus, maka kita bisa memperlengkapi, mempersenjatai diri kita. Oleh karena itu, yang paling penting itu apa? Nah, kita mempersenjatai diri kita sedemikian rupa dan kita memakainya untuk siapa? Apakah kita mempersenjatai diri kita untuk hidup bersama dengan dosa ataukah kita hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Kalau kita benar-benar ingin mengingatkan kesulitan Yesus, kita akan menggunakan bingkai ini untuk menggunakan kemuliaan Tuhan. Jikalau kita sungguh mengingat akan kasih karunia akan penderitaan Kristus, maka kita harus mempersenjatai diri kita dan kita hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, ini merupakan prinsip yang paling penting di dalam hidup baru. Nah, kita melalui satu, satu Petrus ini kita bisa melihat akan prinsip-prinsip hidup baru yang disampaikan oleh Petrus. 保罗说的新生活的原理。通过《圣经·罗马》，我们能够看到新生活的原则。所以我们在地上生活的时候，必须带着耶稣基督的心志。Itu, baru, 因为这个是在我们新生活的原理当中最重要的基本。 Karena ini merupakan dasar yang paling penting di dalam prinsip hidup baru kita. Jika kita lupa akan hal ini, maka kita akan mudah bisa jatuh dalam dosa. Tapi jika kita sungguh mau mengenang akan penderitaan Kristus, kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dan di dalam segala penderitaan apapun itu, di dalam segala godaan apapun itu, di dalam kondisi seperti itu pun, maka kita akan beroleh kemenangan. Nah, sebenarnya pada kenyataannya, kita ini tidak ada apa-apanya. Tetapi salib Kristus telah memberikan kita kekuatan yang besar. Kita bersama melihat Roma 6 ayat yang 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, dalam surat Firman Tuhan ini apa yang dikatakan oleh Paulus? Sebelumnya dosa itu adalah Tuhan kita. Artinya apa? Artinya dosa yang menguasai kita. Kita hidup di bawah kutub dosa. Tapi sekarang, Tetapi saat ini, saat ini kita ada di mana? Kita ada di bawah hukum kasih karunia Tuhan. Jika kita mengetahui kebenaran ini, maka di dalam segala kondisi keadaan kita bisa

Nah di dalam 1 petrus 4 ayat yang ke kedua sampai yang ketiga kita bisa melihat ada dua kehendak Tuhan. Di ayat yang kedua ki di sana kita bisa melihat akan kehendak Allah. Dan di ayat yang ketiga di sana kita bisa melihat kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, singkat kata, nah, kedua. Kedua kehendak ini melambangkan apa? Yaitu melambangkan dua cara hidup kita. Jadi, yang pertama adalah hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang kedua adalah hidup sesuai dengan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. 我首先这样告诉你们.

Oleh karena itu di dalam dua kehendak ini maka kita bisa lambangkan mewakili bahwa ada dua tuan. <tuh> nah di dalam Alkitab kita juga telah melihat. <tuh> kita tidak bisa melayani dua tuan. Dulunya dosa yang menguasai kita. Nah pada waktu itu yang menjadi tuan kita itu adalah dosa. 但是透过耶稣基督的苦难，tetapi melalui penderitaan Kristus，透过耶稣基督的十字架，melalui salib Kristus，我们可以得自由了，kita telah dimerdekakan，然后呢，我们可以做为上帝的百姓，sehingga kita bisa menjadi anak-anak an Allah，所以我们面前有只有一个生活的方式，oleh karena itu di hadapan kita kita hanya memiliki satu cara，这是什么呀？apa itu？这是基督徒。 yaitu sebagai orang Kristen. Jika engkau adalah Kristen yang sejati, maka kamu punya berapa cara ya, hidup? ]两个吗? Apakah dua caranya? Betulah. Salah. Di hadapan kita, kita punya hanya satu cara hidup. Kita lihat di dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua.

Salib Kristus, penderitaan Kristus akan membuat kita melepaskan kita dari keinginan akan dunia. Jika kita percaya kepada Salib Kristus, maka kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging, tetapi kita hidup menurut kehendak Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih, nah, siapakah orang Kristen itu?

认识我的主任是耶稣基督，你就是真正的基督徒。那、nah, orang yang bisa menyatakan b a s n y a Yesus r i s t、uh、u s itu a d a l a Tuanku，那 ini a d a l a orang Kristen yang sejati。然后呢，这个耶稣他来支配我的是我们的生活的话，你是真基督徒了。Dan ada Kristus yang senantiasa menguasai seluruh kehidupan kita，n、nah, 那 inilah orang Kristen yang sejati。所以彼得怎么说呢？oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Petrus？Niman。 随从了外邦人的信义，但时候已经够了。那、nah, ah，) al。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。)。 Nah dikatakan bahwasannya sudah cukup waktunya kita menggunakan hidup kita untuk mengikuti cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah. Oleh karena itu di dalam 2 Korintus 5 ayat ke-17 apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sana? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang menjadi ciri khas daripada sikap hidup orang yang tidak mengenal Tuhan? Nah, yaitu, yaitu fokus kehidupan mereka itu ada di kondisi yang berfoya-foya. yaitu segala rupa-rupa hawa nafsu, keinginan daging, kemabukan, pesta pora. Nah, pada waktu itu kondisi dunia juga seperti itu. Ketika bangsa kafir melihat sikap hidup orang Kristen, lalu nah, bagaimana mereka mengejek orang-orang Kristen? Wah, wow kalian Oh, apakah kalian itu orang Kristen yang sejati? Tetapi aku tahu bahwasanya bagaimana kehidupan kalian yang lalu. Dulu kalian itu juga sama seperti kami. Kalian juga menyembah berhala. Kalian juga melakukan hal-hal cabul. -hal kalian juga hidup dengan hawa nafsu. Tetapi apakah kalian sekarang mau hidup kudus? Nah inilah ejekan-ejekan yang dikatakan oleh orang kafir kepada orang-orang Kristen. Nah, Petrus dia juga mengetahui kondisi ini. Oleh karena itu, di dalam 1 Petrus 4 ayat 4 Petrus katakan, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama.

Nah pada waktu itu orang-orang Kristen juga mengalami ejekan-ejekan seperti itu. Nah kondisi suasana dunia pada waktu itu seperti ini. Di dalam kondisi keadaan seperti ini kita terus memegang teguh iman percaya kita di hadapan Tuhan. Apakah itu perkara yang gampang? Ada juga penderitaan atau penganiayaan yang berasal dari masyarakat. Dan juga ada penderitaan yang dialami di dalam keluarga, dan juga ada ejekan yang dari teman-teman uh, sekitar. Apakah di dalam kondisi keadaan seperti ini, kita tetap memegang teguh iman percaya kita, ini adalah perkara yang gampang. Di dalam penganiayaan seperti ini, ada peperangan rohani. Saudara-saudari yang kekasih, Jika Tuhan yang menguasai kehidupan kita, kita maka di dalam menjalani kehidupan seperti ini, kita tetap akan beroleh kemenangan. Saudara-saudari yang kekasih, apakah kita mudah menjalani kehidupan bersama dengan Kristus? Apa yang dikatakan Alkitab? Apakah ketika kalian berjalan bersama dengan Kristus akan mengalami penganiayaan? Alkitab dengan jelas memberitahukan kepada kita Kalian akan mengalami begitu banyak penderitaan tetapi, jika kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, maka di dalam menjalani penderitaan seperti ini pun kita akan beroleh kemenangan. Saudara-saudari yang kekasih, nah, saat ini, ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita mengalami kesusahan? Nah, kita tahu bahwasannya di dalam kita menjalani kehidupan seperti ini, kita menghadapi begitu banyak kesusahan. Jika kita mau hidup sama seperti Kehidupan orang yang tidak mengenal Tuhan itu gampang sekali. Kalau ada terjadi masalah, jika saya sendiri mau me, mau menyelesaikannya ini sangat sulit. Nah, pada saat itu kita bisa saja membayar orang lain atau menyuap orang lain untuk menyelesaikan persoalan seperti ini tetapi apakah ini adalah cara-cara yang berkenan di hadapan Tuhan

sebagai manusia baru. Ini maka ini adalah orang Kristen yang tidak benar. Di nah, di mana ketidakbenarannya? Dan hidup, di hidup, Yaitu di dalam iman percayanya, di dalam kerohaniannya, dan di dalam aplikasi kehidupan sehari-harinya ada ketidakcocokan, hmm, singkat kata, di dalam gereja dia hidup seperti anak Tuhan. Di luar gereja dia hidup sama seperti orang-orang dunia. Apakah engkau adalah Kristen yang sejati? Siapakah yang menjadi tuanmu? Nah, Tuhanmu itu adalah Tuhan. 你是上帝的仆人。kamu itu adalah hamba Tuhan。仆人一定要遵从主任的旨意。sebagai hamba, maka kamu harus taat kepada kehendaknya Tuhan。亲爱的弟兄姐妹们。saudara-saudara yang kekasih。所以我们在生活当中带着基督徒的身份生活的时候，一定有个各种各样的困难。 Oleh karena itu ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen, di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, tentu kita menghadapi begitu banyak persoalan. Dan di dalam persoalan atau kesulitan yang kita alami, bagaimana cara kita supaya kita tetap bersabar? Maka tentu kita harus mempersenjatai diri kita. Nah, apa yang harus kita kenakan? Maka melalui penderitaan badani Kristus, maka kita akan beroleh anugerah Tuhan. Nah, mengapa kita bersabar? Kita lihat dalam 1 Petrus 4 ayat yang kelima. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 这一句话当中，他们是谁呀、啊？那在《内纳斯》这里，他们是谁？这一句话当中的他们是现在虚弄耶稣基督的人的外邦人。是、yeah, 的，他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁？他们是谁 Nah, di, di dalam ini dikatakan Siapa yang menghakimi orang hidup nah, orang hidup dan orang mati adalah siapa orang hidup ini adalah seluruh umat manusia 然后呢？这个审判者是谁呢？Yang si、这是上帝。所以这个意思是什么意思啊？Itu, 上帝来审判现在信农相信耶稣基督的人。那意思啊，主啊，那要来审判所有那些不信耶稣基督的人。 Nah sampai pada waktunya orang-orang kafir yang mengejek seluruh umat Tuhan, mereka akan mengalami penghakiman, mereka akan mengalami penghukuman. Oleh karena itu, melalui nas firman Tuhan ini, kita bisa mendapatkan penghiburan. People Sekalipun dunia menganiaya kita, tetapi kita telah menang atas dunia. Amin. Kita kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-35, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia. <tuh -tuh. Yesus Kristus firman Di dalam ayat ke-33 ini dengan jelas Tuhan Yesus katakan kepada kita. Sekalipun kalian mengalami begitu banyak penderitaan penganiayaan. Tetapi janganlah putus asa. Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Saudara-saudari yang kekasih, 所以我们一定好好了解，在我们生活当中为什么有苦难。Oleh kerana itu maka kita harus benar-benar memahami mengapa di dalam kehidupan kita kita mengalami penderitaan。这样的苦难是真的跟随耶稣基督而走的时候受到的苦难吗？Apakah? penderitaan yang kita alami ini sungguh merupakan penderitaan yang kita dapatkan ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Jika hati, 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 Jikalau sungguh oleh karena iman percaya kita, kita mengalami penderitaan seperti ini, maka adalah seharusnya kita dengan gembira Dengan gembira menerimanya. Karena kita telah ikut serta di dalam penderitaan salib Kristus, oleh karena itu, di dalam kita menjalani penderitaan ini, janganlah kita melepaskan iman percaya kita kepada Tuhan, karena saat ini yang menjadi tuan kita itu adalah Tuhan. Oleh karena itu maka di dalam diri kita ada pengharapan yang berkobar. Nah, ketika saya baru memulai berkhotbah satu Petrus ini apa yang saya katakan? Nah, pada waktu itu saya bertanya kepada seluruh jemaat. Apakah di dalam diri kita kita punya pengharapan yang kekal? Nah, pengharapan yang berkobar ini pengharapan yang kekal ini mem mem memungkinkan kita untuk melewati melewati segala penderitaan kita di dunia ini. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan pengharapan yang berkobar ini? Yaitu melalui penderitaan Kristus. Yaitu melalui kebangkitan Kristus. Nah, siapakah yang memiliki pengharapan yang berkobar? yaitu umat Allah yang telah mengalami lahir baru. Oleh karena itu, marilah dengan iman percaya seperti ini, kita terus melangkahi kehidupan kita. Dan ketika Tuhan Yesus dia memikul salib, Yesus di dalam dirinya juga punya pengharapan. Dan oleh karena pengorbanannya, oleh be, karena Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya untuk kita. De de maka seluruh umat Tuhan yang telah dipilih bisa diselamatkan. Di di kita bersama melihat di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Nah, untuk menjelaskan satu nas firman Tuhan ini uh, bukanlah perkara yang gampang. ]因为什么呢? Karena apa? Karena ini, yaitu oleh karena ada uh, mengatakan itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Nah, oleh karena kalimat ini maka untuk menjelaskan nats ini uh, cukup sulit. Tetapi ketika menjelaskannya maka kita harus tahu mengapa Petrus mengatakan hal ini. Karena saat ini Petrus memberikan penghiburan kepada kita. Nah, oleh karena pada saat itu orang-orang Kristen mereka menghadapi terancam jiwanya mereka menghadapi kematian. Nah, bagaimana cara Petrus memberi, menguatkan mereka? Nah, sekalipun saat ini kalian menghadapi penghakiman secara badani,

Nah, sepertinya mungkin saja orang-orang Kristen pada waktu itu yang mengalami penganiayaan mereka men memikirkan mereka berpikir bahwa oh, saat ini kami mengalami penghukuman. Tetapi penghukuman ini bukanlah penghukuman yang berasal dari Tuhan. wah, oh, sekarang saya menghukum kalian. Orang kafir mereka berpikir bahwa oh, saat ini aku akan menghukum kalian tetapi apa yang dikatakan di ayat 6 ini? dikatakan supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. oleh karena dihukum oleh 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 orang-orang kafir maka mereka telah mati ]看这样的样子. dengan keadaan seperti ini. Nah, sepertinya semuanya telah gagal. Tetapi saudara-saudari yang kekasih, kehidupan mereka bukanlah kehidupan yang gagal. Sekalipun secara badani mereka telah mati, tetapi nas firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kita, oleh roh mereka dapat hidup menurut kehendak Allah. Kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat yang keempat. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. People, Nah, orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan pada waktu itu mereka selalu berpikir, di mana janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya? Nah, kalian Nah, lihat zaman-zaman uh, ini, dari, uh, "Dari sejak semula sampai saat ini tidak ada yang berubah. ]都是一样的. Semuanya sama. Nah, mereka, benar apa yang mereka katakan itu.

Sebenarnya siapakah yang kehidupannya gagal? Yaitu mereka yang melepaskan anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita bersama melihat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Saudara-saudari yang kekasih, saya lagi saya bertanya kepada kalian. Ini merupakan satu pertanyaan yang sangat penting. 我们是谁？kita ini siapa？我们是不是上帝的百姓？apakah kita ini adalah umat Allah？如果真的我们是上帝的百姓的话，jika l o kita sungguh adalah umat Allah？有没有新生活的原理？ Apakah kita memegang prinsip hidup sebagai orang Kristen? Nah, sebenarnya apakah prinsip hidup yang baru? Prinsip hidup baru adalah adanya Kristus yang senantiasa menguasai kehidupan kita. Jika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, maka tentu kamu harus melihat kepada penderitaan Kristus. Jika kamu sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka kamu harus tahu apakah Tuhan Yesus pun mengalami penderitaan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, jika kita sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka, di dalam kita menjalani kehidupan kita, kita mengalami penderitaan. Ini bukanlah hal yang aneh. Kita percaya Tuhan Yesus, dan dimulai saat itu, kita telah masuk dalam kehidupan yang baru. Di dalam kita menjalani kehidupan yang baru, kita juga perlu adanya prinsip-prinsip hidup baru kita telah memutuskan diri akan dosa. Dan kita tetap tinggal di dalam iman kita. Dan setiap hari kita memancarkan akan anugerah keselamatan yang telah kita terima. Dan saat ini setan iblis dia menggunakan berbagai cara untuk mengejek kita. 魔鬼常常让我们看到我们的弱点。Iblis senantiasa mau supaya kita melihat kepada kelemahan kekurangan diri kita。他攻击或者没有攻击没关系，我们是上帝的百姓。Dia dia menyerang atau dia tidak menyerang kita tidak menjadi persoalan，karena kita ini adalah umat Allah。我们有活泼的盼望。kita punya pengharapan yang berkobar。所以我们一定带着活泼的盼望要展现出来，我们是。 Di dao, Oleh karena itu maka kita harus mengenakan pengharapan yang berkobar ini dan kita menyatakan bahwasanya kita ini adalah umat Allah yang memiliki pengharapan yang kekal. <tuk> Jangan kita takut akan penghakiman dari manusia. 实在在他们身上当中没有审判的力量。<tuk> dan pada kenyataannya di dalam diri mereka mereka tidak punya kuasa untuk menghakimi. siapakah yang akan menghakimi? Hanya Tuhanlah yang akan menghakimi. Oleh karena itu marilah kita hidup berdasarkan akan anugerah Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Abah, Tuhan, terima kasih. Abba Bapak kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kehidupan yang baru. Benar Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan yang baru ini kami sungguh perlu akan prinsip-prinsip hidup baru. Tapi kami sering sekali lupa akan anugerah ini. Bapa berfirman pada waktu itu engkau yang mengingatkan kami akan penderitaan Kristus. Karena Yesus sendiri telah menjalani kehidupan dengan penderitaan. Maka kami pun akan hidup dengan mengikuti penderitaan Kristus. Tuhan kami ini adalah umat kepunyaan. Kami sungguh bersyukur karena di dalam diri kami punya pengharapan yang berkobar. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita kembali mengangkat satu pujian. Besar anugerahmu. kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pada pagi ini kami bisa beribadah di hadapanmu. Ini semua karena anugerahmu yang begitu besar kepada kami. Tuhan kami hanya berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu saja. Karena itu adalah keinginan kami yang kami mau ucapkan kepadamu. Tuhan berkati setiap pribadi kami, keluarga kami yang telah mengikuti ibadah pagi ini, serta gereja kami dan roh kudus yang memimpin gereja kami 主导文我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探。救我们脱离凶恶。 因为国度、全凭荣耀，全是你的，直到永远，阿门。祝福祷告。愿主耶稣基督的恩上帝的慈爱、生命的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远，阿门。